Pertama buka template buat kartu, kemudian masukkan gambar yang mau dicetak. Ini kita akan nyetak dua sisi ya buat kartu ini. Jadi depan dan belakang. Oke, kemudian kita print. Jangan lupa di mirror. Ini proses cetaknya udah mau selesai. Oke, digunting. Ini kita potong pas ya. Jadi untuk memudahkan kita mencocokkan kertas ke gambar. Ini ada triknya, karena kita mencetak dua sisi, kita akan menempelkan kertasnya di sisi depan maupun sisi belakang sekaligus. Ya, jadi pada saat yang bersamaan nanti. Ya, pastikan gambarnya sama-sama menghadap atas ya, jangan sampai terbalik. Kita tempel dengan lakban anti panas. Nah, tempelnya seperti itu aja. Ini harus dipegang dengan ketat ya. Kemudian berikutnya kita press. Oke, kita akan press dengan mesin 25 aja. FreeSub ST420. Pertama sisi atas dulu, nanti baru sisi berikutnya ya. Oke, ini karena mesin kita panasnya atas bawah, jadi cuman proses pressnya cuman sekali ya. Jadi atas bawah langsung ke transfer. Ya, kalau mesin press Anda panasnya cuma bagian atas, maka harus dibalik ya.